Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 26 Oktober 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Marilah kita bersama-sama memulai aktivitas kita pada hari ini dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu lagi hari yang baru, yang dimana ini adalah kesempatan untuk kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh membekali kami untuk menjadi pribadi yang semakin lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 35 ayat yang kedua yang demikian. Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Renungan kita hari ini berjudul Keluarga yang Menyembah Tuhan. Cuman dikasihi Tuhan, keluarga Kristen adalah persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, dan juga anak yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan juga yang berkomitmen untuk meneladan hidup dan ajaran Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap kepala keluarga tentu menjadi pemimpin rohani bagi istri dan juga anak-anaknya. Ayat bacaan kita hari ini muncul dalam konteks pada saat Yakub dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Betel, tempat di mana dia pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Yakub meminta keluarganya untuk meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan mempersiapkan diri mereka dengan bersih untuk datang kepada Tuhan. Yakub adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Dan bacaan kita hari ini adalah perjanjian Yakub dengan Allah yang kedua kalinya. Di dalam teks ini, Allah ingin agar Yakub menggenapi janjinya. Dan pada saat Yakub datang kedua kali, ia datang bersama dengan keluarganya. Ia membawa istri, anak, dan juga budak-budaknya dan segala kekayaannya ketika ia bekerja dengan Laban. Tentunya Yakub ingat bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupannya dari nol hingga saat ini sudah menjadi kaya. Oleh karena itu, ketika ia menyadari bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan keluarganya pun juga diberkati, Yakub pun meminta keluarganya dan juga hamba-hambanya untuk menjauhkan diri dari segala dewa asing dan menahirkan dirinya. Yakub menyadari betapa pentingnya membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum mendekat kepada Tuhan. Kali ini berarti bahwa dalam keluarga yang menyembah Tuhan, yang utama adalah kekudusan hidup. Berarti kita diajarkan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yakub sebagai kepala keluarga tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa seluruh keluarganya berada pada jalan yang benar. Tugas seorang pemimpin dan kepala keluarga adalah membimbing dan menuntun seluruh anggota keluarganya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mengganti pakaian itu berarti mengharapkan sebuah perubahan hidup yang nyata. Keluarga yang menyembah Tuhan harus menunjukkan perubahan hidup, yaitu hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, juga pengampunan seperti yang Tuhan ajarkan. Dengan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, keluarga kita akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, dan kita pun akan semakin lagi dekat dengan Tuhan. Maka mari kita membangun keluarga yang tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi juga sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam hati yang tulus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali diingatkan tentang peranan kami dalam keluarga kami masing-masing, baik sebagai suami yang adalah kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terus mengupayakan untuk keluarga kami menjadi penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin.